Bingung nyari tempat top up yang murah tapi aman? Langsung aja top up di toko Udawan, yaitu One Store ID. Proses cepat, murah, dan pastinya aman. Jadi kalau langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Contohnya kalian mau beli Diamond Mobile Legends, klik aja yang Mobile Legends, logonya Mobile Legends. Lalu kalian isi data diri kalian, ada ID dan server. Pilih jumlah diamond yang mau kalian order. Nah, kalian pilih pembayarannya ya guys ya. Murah kan? Langsung aja order, link ada di deskripsi. Halo Sona Udawan Kasadonyo, apa kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Rancak bana. Jadi hari ini kita bakalan main lagi ya guys ya. Kebetulan di sini Wanwan gak di ban dan semoga gak di pick juga ya guys ya. Kita bakalan tunggu kira-kira S1 nih bakalan pick apa gitu kan. Aduh, udah beberapa hari ini gak dapat Wanwan. Semoga di match kali ini kita dapat lagi ya guys ya. Oke, lagi-lagi musuh first pick Nana, cok. Kemarin juga Nana kan first picknya, sekarang Nana lagi. Oke, di sini mereka nyuruh request Wanwan, bakalan kita langsung aja request mana nih Wan. Wah, ya, sabar. Ya ampun, kalian ini gak sabaran banget, cok. Nah, Wanwan ha. Oke, mantap jiwa. Di sini kita dapat Wanwan lagi ya, guys. Ya, kita bakalan bantai-bantai musuhnya lagi, guys, ya. Nah, kebetulan di sini Wanwan lepas, Udawan bakalan coba build old Wanwan ya, build lama Wanwan. Build pertama kali Wanwan rilis tuh Udawan pakai build apa gitu kan. Nah, di sini kita bakalan coba kira-kira build old itu masih bagus atau enggak gitu kan. Kita langsung aja masuk ke dalam match-nya. Jadi seperti apa build-nya, kalau nonton aja sampai habis ya, guys ya. Oke, kita bakalan menuju ke gold lane. Di sini kita pakai skin tin top, skin Starlight Wanwan. Oke. Tut. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke kontennya, kalian Udawan sering-sering ngingetin, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya guys ya, agar kalian tahu pada saat Udawan upload video baru. Oke, di sini kita melawan Lesti. Lesti nggak tuh. Oke, kita bakalan clear minion aja. Kalau untuk melawan Lesti mah tidak terlalu berat ya guys ya, tapi tetap tidak boleh meremehkan musuh kan. Oke, kita masih main aman aja di sini. Mana nih Leslie-nya, di rumput di sebelah kayak nih. Nah itu. Oke, kita kasih dia weakness biar kita tahu posisi dia di mana ya kan. Oke, kita tunggu aja Leslie-nya keluar. Oke, mantap Hilda coy, first blood guys, nice. Mantap, hypernya juga meninggoy ya guys ya. Di sini mereka hyper Bruno. Oke, kita clear minion. Oke, lancia, ampun lancia, ngapain cok? Duh, mana dia mundur lagi. Susahnya Lesti itu guys, kalau dia ngilang tuh nggak bisa kita lock kan. Kecuali ada mark gitu, jadi kita nampak dia lari kemana. Maksudnya itu yang weakness gitu ah. Jadi kalau ada weakness tuh kita bisa tahu posisi Lesti-nya kan. Kita clear lagi minion. Oke, untuk build pertama kita bakalan jadiin Crucian Sight, masih sama ya guys ya. Oke, nice Heslin. Duh, kita recall dulu. Oke, di sini kita bakalan clear lagi minionnya. Ini Leslie nih cok, ajar. Oke, ulti mati nggak ya? Ya ampun, nggak mati dong. Padahal itu Leslie. Duh, mantap jiwa, kita ajar aja. Padahal itu Leslie lembek loh, nggak mati ya. Oke, okay. Aduh, tolong dikejar Nana, dikejar Nana, cok. Nana tuh, nice, mantap banget, sumpah. Aduh, tolong, aduh, skill 2, nice. Untung kita masih ada skill 2 ya, guys ya. Kita clearin dulu aja gerobaknya. Oke, okay. Kita bakalan recall dulu, guys ya. Sekarang di sini. Oke, okay, kita bakalan kembali. Kemana kau Lesti? Oke, kita clear kelomangnya. Kelomang gerobak. Wede, Hilda-nya ngeri, cok. Nah, Leslie mau kemana? Ha?
Ya, malah dikasih weakness dong. Ulti. Ya, ya ampun dia won, cok. Ya ampun. Langsung beli won dia, coy. Item pertama, saking takut dia sama Wanwan. Oke. Sumpah ya, Leslie. Tuh, langsung beli won dia, coy. Oke, item kedua kita bakalan jadiin DHS. Kita langsung push aja turretnya, guys, ya. Mumpung gak ada orang di sini, kan. Gak ada yang jaga. Oke. Kita clear minion dulu. Sambil-sambil nunggunya Leslie, ya kan. Nah, tuh Leslie tuh. Oke. Ya ampun, multi dah, cok. Apa yang mau di ulti nih? Buang-buang ulti aja kok, Leslie. Nah. Gak bisa kabur. Gak bisa kabur. Ulti kita aktif. Nice. Ya ampun, Bruno lagi ngebok. Lagi farming, coy. Ketahuan. Double kill gak tuh. Nice. Kita clear lagi minionnya. Ya ampun, loli. Oke, DHS. Crimson Sight udah jadi. Selanjutnya kita beli Windtalker. Untuk 3 item pertama masih sama kayak biasa ya, guys, ya. Kita bakalan pakai old build lama atau build old gitu kan. Waktu pertama kali Wanwan rilis, inilah item yang sering Udawan pakai dulu, guys, ya. Sebelum Udawan racik-racik build, terus ketemu build critical gitu kan. Oke. Darah kita sekarat, kita ambil ini dulu aja buat nambah darah ya kan. Oke, mantap. Kita ambilin dulu aja. Itu kok ada Bruno, cok. Hah, ngapain kau, coy? Ya, ngapain Bruno-nya kok tiba-tiba di situ kan? Oh, dia nyolong buff kayaknya. Ya ampun, Bruno. Tempat farming kau udah ada, ngapain farming di lahan orang? Oke, buff-nya kita ambil. Nah, di sini kita tinggal nunggu aja sih. Ini ada yang open war gitu kan. Ya ampun, Leslie. Nah. Skill 2. Mantap. Oke, sabar. Ulti kita aktif. Ya ampun, mati duluan, cok. Ulti. Oke, mantap. Nah. Cok, gak ada yang mau majuin, cok. Hilda, gak ada yang mau TB gitu. Oke, mantap. Kejar Leslie-nya. Mana nih? Nah. Mau kemana kok Leslie? Gak bisa. Oke, hajar. Oke, ulti kita aktif. Mantap, double kill. Looking for triple kill. Oke, triple kill. Maniac. Mana lagi nih musuhnya nih? Ya ampun, ada lagi musuhnya, guys, ya. Kita ambilin aja. Nah, item keempat kita bakalan jadiin BOD ya, guys, ya. Blade of Despair. Jadi ini build yang dulu Udawan pakai waktu Udawan baru-baru main one-one kan. Nah, sebelum Udawan mengenal build critical, Udawan pakai build ini. Sebelum Udawan tuh kayak ngerti item, paham item gitu, fungsi item tuh apa aja. Nah, dulu Udawan pakai item ini, coy. Oke, kita bakalan ambil buff-nya. Ini buff-nya nganggur nih kayak. Ya ampun, ada Lolita pula di sini kan. Kita ambil aja, nggak apa-apa. Tentu kita masih ada skill 2. Oke. Kita dapat purple buff di sini. Mantap banget sih ini buat no cooldown, ngurangin cooldown ya kan. Oke, sabar. Kita ambilin dulu aja. Cio diam. Kucing yang Udawan ribut, sorry guys, ya. Oke, kita tunggu aja nih. Hilda-nya ngapain di bawah? Oke, kita clear minion. Ya ampun, hyper kita ngapain di situ, cok? Ya ampun, lance. Itu rame, ngapain dimajuin? Ya ampun, kan. Aduh, nih kesalahan item ini tuh guys, ya. Lemah banget. Oke, ini nih. Buka map top. Ngapain sih ini Lancelotnya? Oke, ulti kita aktif. Mantap. Oke, double kill. Kemana? Nah. Triple kill. Mana, cok, Lolitanya? Udah tewas dulu kan, cok. Hampir aja kita mininya, kan. Ini Lancelotnya buka map tot, katanya, kan. Sementara yang buta map tuh dia sebenarnya, guys, ya. Maju-maju nggak jelas. Tidak jelas itu rame banget. Ngapain dimajuin? Oke, kita lur aja. Mumpung musuhnya pada tewas semua, kan. Kalau mau end pun minion nggak ada, coy. Kita lord aja.
Nah, jadi item setelah BOD yaitu Endless Battle. Nah, Endless Battle udah jadi, kita bakalan bikin sayap ya guys ya. Queen Swing kalau nggak salah namanya. Kita bakalan nunggu item terakhir kita jadi guys ya. Tapi jangan di end dulu coy, kita mau test build di sini. Ya ampun, kalau Lolita skill 2 tuh nggak bisa kita guys mecahin weakness. Jadi Lolita tuh sebenarnya counter 1-1 sih. Nah, mantap, cakep. Oke, mega kill. Ya ampun Molina. Oke, kita ambil buff-nya guys ya. Oke, sabar-sabar, kita ambil dulu aja. Nice, kita dapat. Oke, oke, oke. Aduh, Lord-nya udah tewas. Kita farming dulu aja buat jadiin item terakhir. Oke, sabar. Kelemahan kalau pakai build ini tuh guys ya, kalau kena combo gitu kita nggak bisa defense gitu kan. Oke, tapi build ini bagus juga kok. Apalagi kalau Queen Swing kalian itu udah jadi kan. Ah, itu bagus banget buat kalian kalau misalnya di ulti gitu sama Hyper atau Assassin gitu. Nice, unstoppable. Isi ampun, apaan tuh, sakit banget cok Bruno-nya. Gila demek Bruno coy. Jadi fungsi Queen Swing itu guys, kalau misalnya darah kalian sekarat tuh, nah, itu tuh ngurangin demek musuh guys ya. Jadi bagus juga sih sebenarnya untuk defense. Dan juga nambah lifesteal gitu. Jadi lifesteal kalian tuh nambah, apalagi kalian di sini beli apalagi di sini kita beli Endless Battle kan. Nah, itu bagus banget kalau dikomboin gitu. Buat nambah lifesteal gitu guys ya. Kan betul Queen Swing namanya. Oke, kita lure aja. Ayo, pancing-pancing nih musuhnya nih. Sambil-sambil lord. Oke, mantap, kita dapat lord di sini guys ya. Hilda-nya barbar sih asli. Mati juga di akhirnya guys. Oke, sabar. Ampun, sakit banget Nana cok. Langsung setengah darah hilang ya, skill satunya doang. Nah. Ya ampun, skill 2 Lolita nih. Nah, majuin cok. Nice. Aduh, nggak dapat assist kita. Lancelot, mundur dulu Lancelot. Lance, ya ampun. Untung nggak mati kalau Lance. Oke. Kita tinggal nunggu Lord-nya aja tuh ke bawah. Kita clear dulu aja ini guys ya. Oke, mantap. Kita majuin semuanya. Ya ampun Lancelot. Ya Allah Hyper, ngapain cok. Oke, ulti kita aktif. Mantap. Nice. Nah. Ya, skill 2 lagi dia coy. Nah, mantap. Best. Mantap jiwa ya guys ya. Jadi ini dia build ult yang selalu daun pakai dulu waktu pertama kali main 1-1. Gimana menurut kalian buildnya, bagus atau enggak? Coba komen di bawah. Dan udah enggak sabar untuk ketemu lagi di next video yang lebih menarik lagi ya guys ya. Bye-bye.